Hey, selamat siang ya. Saya dapat kiriman kok kamu saja di sini ya, untuk saya ajar-ajar ya. Jadi tapi semua pemahaman sama ini saja ya. Semoga aman-aman saja. Dan itu kamu boleh bungkus yang itu. Kita buka mana dulu ini ya. Karena ini dilakukan seperti ini, tapi tingkat-tingkat ya. Sebenarnya bungkusan seperti ini sangat membahayakan ya. CNCTR sih mendingan ya pakai kardus aslinya, harganya sama saja. Kalau dari hitungnya kan bukan lebih kecil lebih murah, jadi hitung juga yang besar itu. Kalau masih kita aja bolong semua ya. Ada lagi ya. Kita lihat ya. Ini sudah dibuka-buka sendiri di sana. Mesin sudah bisa dibuka-buka, jadi sudah nggak aneh lagi bentuknya. Dipasin. Pasang baut yang bukan pada posisinya ya. Baut setruk dipasang di kesi, baut kesi dipasang di setruk. Ini yang bikin lepas semua besi, beratnya lepas semua. As utamanya patah ini. Ya, tapi kita tes dulu kehidupannya. Kita harus tes dulu kehidupannya. Kipas dinamonya juga enggak ada ya. Kita tes dulu. Hidup apa tidak? Mobile Legend.
akhirnya hidup ya. Tapi tidak bisa muter. Itu udah di video tadi, Mak. Ya. Nambus berarti. Iya. Tapi nyala ya ini. Batas awalnya dalam nyala. Ya. Karena dia tidak bisa berputar ini. Ini copot. Tercopot patah ya. Ini namanya patah as ya. Patah as utamanya ya. Jadi kalau beli 2 meter ini dapat 4 meter. Ya, ini sudah pada ambrol dan ini juga sudah copot ya. Alhamdulillah mungkin jadi rezeki ini saya. Itu tolong taruh di sana nanti ya, saya ngumpat buat nyemprot ini. Kita semprot dulu nanti kalau kita atur sih kan. Kita setting dulu. Jadi kita lepas sekelas dulu. Apa ngalangin kamera tau. Maaf video kita bercanda yang viewnya udah 9 juta ya. 9 juta viewnya. Ya hapus katanya melanggar. Padahal itu udah. Melanggar apa? Nah, keselamatan anak kecil ya. Ini yang mana sih, kan banyak bercanda. Ayo, bercanda. Lepas semua, full lepas semua biar enak lancang bulat ya nanti mesinnya ya. Copot keren juga, bisa patah ditaruh mungkin supaya gak boleh taruh kalau ini ada yang asal patah ya. Saya mau bersihkan dulu nanti tak video lagi kalau sudah ini ya, masuk setting saja. Oke, ini saya akan videokan bongkar total ya untuk AC. AC utamanya ini kita bongkar total habis. Bongkar tidak puas hati ya. Nah, itu. Terap ya. Kelihatan ya? Oke, segitu aja ya. Sudah saya bersihkan sementara ya. Oke. Sudah lepas nanti dulu ya, kita lihat saja situ. Yang penting sekarang kita bongkar dulu dengan mesinnya ya. Kita copot-copot dulu ini. Apa nggak dicopot nggak apa-apa ya. Sebentar saya lihat dulu. Oh tetap harus dicopot. Harus dicopot karena ini menahan ya. Oke, kita copot saja ya. Kita copotin aja kabelnya begini ya. Gak usah ragu, copot aja. Nanti dipasang kembali masih bisa. Oke ya, nah, seperti ini ya. Ini dari dinamo. Nah, ini sensor. Nah, ini. Nah, kayak ya. Jadi seperti ini ya. Ini dari dinamo. Oke. Setelah ini terlepas, kita harus cabut dulu nih mainboard.
kedua ya. Karena main bot pertama ini mesin ada di belakang layar. Ada kontrol USB-nya ada di sana ini hanya TU kalau di mesin besar namanya. 3 baut ya. Kalau pasukan ini. Setelah baut ini lepas kita lepaskan baut ini. Ini masih ada yang nyangkut ya. Nah, ini patahnya ada di dalam. Ini kenapa bisa patah, bisa juga ini tensinya terlalu kenceng atau apalah ya. Yang jelas memang ini betul-betul patah. Kita lepaskan ini ya. Kita lepaskan ini. Kita harus lepaskan ini juga nih. Sudah terlepas dan terpisah seperti ini, udah kelihatan ya. Jadi mana yang mau dicabut itu, ini kita lepaskan kanan di sini karena nantinya kita akan pasang ulang gitu. Jadi dipasang dulu ininya, helmnya. Dan sekarang kita bisa cabut ini. Tapi pencabutannya ini pun harus dengan seksama, waktu sesingkat-singkatnya ya. Untuk mempercepat itu, kita cari dulu kunci. Itu kuncinya bukan sponsor, jadi akan bongkar sendiri loh, bapak sendiri. Saya malah senang tinggal jual spare part etc. Gak perlu pusing-pusing. Kalau kayak gini saya ingin ikut kotor dan pusing juga. Makanya saya minta dihargai nanti kotornya sebenarnya. Langsung ngecek mulut kerjain aja. Ya itu. Besok kerjain aja. Jangan ngecek. Ya. Cabut saja ya, cabut ini harus dicabut dulu. Kenapa kok tidak ada yang otomatis itu buat stress drivernya atau pengopennya gitu? Tidak ada, kita pakai suka manual. Manual itu lebih asik. Dan ini kita sudah terlepas ya. Ini kita sudah terlepas. Maaf saya itu kentut barusannya karena memang kita bila kentut saya tidak bisa menahan. Jadi saya bentuk pakai. Nah, sebelum melepas ini satu persatu gitu ya, ini bisa copot. Kita copot ya. Jadi ada beberapa tahapan yang tidak bisa ditinggalkan itu. Kesan luasnya ya, kita buat dulu. Kita baru saja membuatnya tadi. Nah, cerah-cerah sama kali sama persis ya, kemungkinan sama. Oke. Ini tidak boleh salah ya, cara pemasangannya ini harus kembalikan ke urutan semula seperti ini. Yang pertama adalah kita harus melepas ini dulu, melepas kuncian dari pas capit kecilan. Kita harus melepas ini dulu satu, tapi jangan copot dulu supaya tidak lupa gitu ya, saya kasih tahu begitu. Kalau lupa nanti salah pasang, ketika salah pasang harus bongkar ulang lagi. Jadi terutama kalau pelornya ketinggalan, karena pelor itu harus dipasang sebelum diangkat. Oh, nyalot sekali ya, ini berarti buka ya. Dan
tadi saya udah lihat oke kecil kemana, apakah kalian melihatnya? Ya kalian melihatnya, tapi kalian tidak mau beritahu saya. Kecapa pakai yang gede aja lah, kalau nggak ada yang kecil nggak masuk. Kuncinya salah, bukan nomor itu. Dan lagi nih tempatnya sekarang sempit kok, salah sama kami. Kuncinya ini dia, kita buka dulu ya. Ini kita buka dulu nih. Kalian harus punya kunci yang berkualitas ya. Kalau tidak berkualitas, ah, jangan coba-coba, karena akan ledes doang. Aduh, burung aku jatuh, aku pengen. Aduh, gak pakai serpas lagi. Jangan aja sih. Sudahlah, itu masa lalu sudah. Ini gak bisa nih ya, kita lepasin begini. Nah, kita taruh begini. Ini biasanya aja kita taruh sini. Nah, ini kita cabut. Palet. Nah, kita cabut yang ini. Mana tadi oke yang jatuhin saya ini. Waktunya kok perjalanan kabut. Cabut dulu aja. Nah, ini cabut. Seperti ini ya. Dan kita akan pakai kembali ininya. Ini yang tidak boleh terlupakan ini. Kalau lupa mesin muter tapi tidak muter. Kita ketok saja di sini ya. Kita ketok. Itu sudah loncat ya. Tadi loncat. Mana yang tangkinya saya? Kita saya cari dulu. Ini apa tidak ya? Biasanya alat ini cepat buang. Biasanya alat oh kalau hilang tak susah ini. Ini kepotong begitu. Oke. Masukkan dulu di sini. Nah, tadi. Ya. Ini ada coba ya, so. Ini ada coba. Nah. Kita. Kan cuma kalau untuk ini udah pakai ya. Ini sudah. Jadi kita bisa pasang ini dulu. Seperti ini sang dan seperti ini ya. Ya masalahnya tidak boleh terbalik ya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah pasang ini kita kunci, ini kita pasang dulu kunci yang mana. Nah lalu ini jadi kuncinya nggak dapat. Pasang dulu ini ya. Aduh, ini kuncinya hilang satu berarti. Karena patahnya pasti kuncian. Ada. Tapi tidak apa-apa lah ya, nanti kita coba. Nah. Ya, ini udah dikunci. Sudah dikunci. Nah, kita pasang lagi di sini adalah penguncinya. Nah, baru kita ketemu. Pasang ini. Nah, seperti ini ya. Nah ini kurang satu ini. Ini kan udah lepas nih. Ini kurang satu lagi. Percaya kurang ini. Ada gak? Oke
Cari dalam sini atau ini kali aja jatuh ya. Yang dipasang baru kita masukkan ini. Apa namanya? Ini. Oke, mana yang lolos ini? Yang lolos ini. Ya. Dan kita masukkan ini. Nah, kita masukkan ini dan kita kunci dulu yang ini supaya tidak kabur. Kita kunci dulu ya. Nggak mau masuk. Enakan kita masuk kan. Oke. Ini sudah selesai. Dan kita pasang lagi kuncian untuk yang panjang ini. Mana yang tekok ya. Kalau tekok yang begini. Tekok. Dan ini sudah selesai, tinggal pasang balik ke sana. Cuman di sini kurang, saya akan mencari dulu. Kebetulan ini mesin kan patah, ya, patah. Jadi saya harus cari dulu apakah terselip di dalam mesin ini sendiri atau sudah pergi ke alam lainnya. Ini ada kipas ini di dalam. Sini saja yang penting ini saya kasih tahu caranya. Jadi tinggal pasang dong. Saya cari dulu kunciannya nanti kelamaan videonya. Ini saya menemukan ya, dari mesin lain kita cabut dulu untuk menyelamatkan mesin ini. Oke, kita pasang dulu kuncinya ya. Kuncinya kita pasang dulu. Kalau nggak dikunci nanti nabrak kursinya. Semoga sih tidak terlepas dan tidak. Oke, ini kita awaskan. Dan kalian belum dikasih ya, malu. Semoga ya kondisinya sudah. Kita masukkan sekarang, kita pasang langsung. Seperti ini pemasangannya. Ini harus masuk sini dulu, karet. Ini posisinya di sini. Ini posisinya di sini ya. Ini sudah selesai ya sebenarnya. Pemasangan ini sudah selesai. Pemasangan as sudah selesai. Pemasangan as sudah selesai. Pokoknya ini nggak masuk. Ini harus masuk ke sini sekalian dong. Tabungan. Pasti ada yang bertanya ya, posisinya itu bagaimana gitu, posisi apa, posisinya masukinnya gitu. Pasti ada yang bertanya ya. Yang penting lurus aja begini, jadi masuk ya. Ini menentukan apa nongol apa tidak ya. Oke, kita kunci ini.
sudah selesai sebenarnya, tapi nanti akan dilakukan pembersihan ulang. Itu mau masuk apa enggak? Kalau mau masuknya mau masukin. Nah. Cuma cuma ada suara hujan. Jadi ya, cuma kita bersihin banyak sekali kotoran ini yang nanti dicoba dulu dibersihkan. Ini sudah selesai ya untuk pemasangan apa namanya penggantian as utama. Harus dikunci nih kalau nggak kabur mulu. Ya, kita kunci kembali. Itulah cara penggantian AC. Ini kita mau kembalinya dulu, mau dibersihkan dulu. Kalau jarumnya sembilan kosong daripada beda ya, karena ada tahanan. Kita bersihkan dulu, ini juga sama, ini dibersihkan dulu. Bersihkan dulu. Nah, selesai segitu aja ya.